Assalamualaikum teman-teman, welcome back to our channel Dava Family. Di video kali ini kita akan menampilkan sesuatu yang berbeda ya guys. Ini Abang Dava sama Rafa sudah rapi guys. Jadi kita hari ini rencananya mau murojaah. Abang Dava sama Rafa ini alhamdulillah hafal beberapa juz guys. Jadi hari ini kita mau uji sampai di mana hafalan mereka. Dan Bunda udah janji mau kasih goceng 5.000 buat yang berhasil ya guys. Tapi hari ini pengujinya adalah ayah ya guys. Jadi ujiannya akan dibagi dengan dua babak. Yang pertama membacakan surah pilihan dan yang kedua nanti ayah akan uji membacakan satu ayat kemudian disambung di belakangnya. Oke. Jangan lupa ya guys ya, sebelum nonton jangan lupa like dulu, subscribe, comment, and share supaya kita tambah semangat buat videonya guys. Oke, selamat menonton. Oke guys, nah seperti yang dibilang sama Bunda tadi, hari ini kita akan adakan murojaah Abang Dava dan Rafa ya. Nah, hari ini ayah yang menjadi pengujinya. Mereka akan diberikan pilihan 3 ayat, salah satu boleh dipilih untuk tiga surah yaitu yang pertama surah Al-Balad, yang kedua surah Al-A'la, dan yang ketiga surah Al-Bayyinah. Nah, nanti akan diuji ke masing-masing Abang dan Dava. Boleh sama nggak surahnya? Terserah. Tadi kan ayah bilang ada 3 pilihan, boleh pilih salah satu di antara ketiga surah yang tadi. Nah, pertama si Abang yang akan diuji untuk murojaah salah satu surah tersebut. Silakan Abang. Ya, mau baca surah Al-Bayyinah. Oke, okay, Abang, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatluu shuhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wama tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahuddin hunafaa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaar khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Oke, bagus Abang.
Selanjutnya kita dengarkan murojaah dari Adik Rafa. Adik Rafa mau surah apa? Al-Baqarah. Loh, kok sama? Kamu kan anakku. Iya. Silakan, Adik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Masya Allah guys, kita sudah dengerin ya murojaah dari si abang, kemudian juga murojaah dari si adek. Boleh ketik komentar ya guys di bawah nanti siapa menurut teman-teman yang lebih semangat atau yang lebih oke bacaannya atau yang lebih fasih bacaannya. Oke, terima kasih. Oke guys, nah seperti yang tadi disampaikan di awal, kita ada babak kedua ya, di mana ayah akan menguji mereka berdua dengan cara membacakan salah satu dari surah Al-Baqarah. Nah, nanti akan disambung oleh si abang. Oke, kita mulai, dan pastinya si abang tidak ada memegang ataupun melihat ini ya bacaan yang ayah akan bacakan di sini. Oke, sebentar ayah pilih dulu surahnya ya. Surahnya yang pasti Al-Baqarah. Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltu وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. Oke, tadi karena abang ada sedikit lupa bacaannya, ayah uji lagi dengan ayat yang lain ya, sebentar. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
wa id najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wa id faraqnakum bikum al-bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa id wa'adna. Muroja'ah si Ade. Ayah akan bacakan salah satu surah, salah satu ayat dari surah tertentu. Nah, ini kebetulan ayah sudah pilih ya surahnya. Kita nggak kasih tahu si Ade apa surahnya. Bisa nggak kira-kira dia ini ya? Mudah-mudahan dia bisa untuk melanjutkan surah yang ayah baca. Alhamdulillah, insyaAllah. Littogina ba'aba labisina fiha akoba la yazukuna fiha baradaw iko wala syaroba Oke, ayah akan pilih salah satu surah, bacakan di tengah-tengah, nanti adik akan lanjut seperti si abang tadi. Betul-betul, kayak kata pintu. Bentar ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatoha. Oke guys, jadi mungkin sekian. tadi sudah kita lalui beberapa ujian-ujiannya guys, dan alhamdulillah. Jadi kita kasih hadiahnya guys buat Abang Dafa dan Rafa ini. Amin, si Rafa kok dapat. Iya, nanti Rafa juga dapat ya guys. Nah, kebetulan uangnya lagi enggak di sini guys, lagi di dompet. Oke. Jadi sampai di sini dulu vlog kita hari ini guys. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe, dan tonton terus video-video kami ya guys, supaya kami terus semangat membuat video-video selanjutnya. Oke, sampai bertemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye.